Sobat Wisman, di sini sekarang di samping saya sudah ada yang terhormat Bapak Camat Abian Semal, pimpinan kecamatan kami di Abian Semal. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, Desinta dan rekan-rekan. Bapak, adanya di Wisman ini sampai saat ini 3 tahun berjalan, sampai di puncak acara ini tentunya tidak terlepas dari peranan Bapak sebagai kepala camat, sebagai seorang camat, Bapak Camat di Kecamatan Abian Semal ini, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan situasi Wisman saat ini, mulai dari HUT-nya dan kreasi-kreasi siswanya? Baik, jadi kami memaknai hari ulang tahun yang ketiga SMA Negeri yang kedua ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa siswa, tanda petik generasi muda Abian Semal itu memiliki potensi yang tinggi, asal diberi kesempatan untuk tampil. Jadi kami lihat bertaburan bintang, bertaburan prestasi, nah sekiranya tindak lanjut ini perlu kita ambil langkah. Nah, terlebih lagi dalam era kepemimpinan Bapak di kecamatan, memang kami mengutamakan prioritas kemajuan pada generasi muda, sumber daya manusia. Ya, jadi di sekolah mungkin ada adik sebagai siswa, tetapi begitu masuk lingkungan Bebanyaran menjadi sekotruno. Ada mungkin yang menjadi karang taruna. Nah, ini perlu kita tingkatkan kemampuannya, sumber daya manusianya. Kami yakin potensi itu bila digali, bila dibina, diarahkan dengan tepat, dia akan menjadi sesuatu yang berkualitas. Contoh nyata pada hari ini, berbagai tampilan seni, budaya, olahraga, termasuk akademis. Nah, jadi sudah dibuktikan dengan itu. Nah, sekali lagi, harapan Bapak, sekolah itu tidak hanya tempat untuk belajar, tetapi ada 3 hal yang pokok yang harus diketahui, yaitu pola pengajaran, pola pelatihan, dan pengasuhan. Pintar saja tidak cukup, tetapi harus bijaksana. Bijaksana saja tidak cukup, harus cerdas. Nah, ini tentunya akan sangat mempengaruhi masa depan adik-adik. Jadi sekali lagi, HUT ini betul-betul meriah pembuktian bahwa Abian Semal tidak kekurangan potensi, asal diberi kesempatan untuk tampil dan diberi ruang untuk menunjukkan diri. Terima kasih banyak Bapak. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, sekolah itu juga sebagai wadah untuk menggali potensi siswa. Jika di kecamatan sendiri sebagai bentuk dukungan terhadap potensi-potensi yang dimiliki siswa nih Kak, dalam bentuk apa saja nih Bapak? Oke. Ya, pasca pandemi COVID ini tentunya kita tetap mendukung dalam berbagai lini, seni, budaya, olahraga, dan sebagainya. Nah, Astungkara di 2003 ini ada porsi cam nanti melibatkan atlet-atlet notabene adik-adik kita di desa untuk menunjukkan prestasi olahraga. Kemudian seni budaya, utsawa Dharma Gita, dan mungkin lomba-lomba lainnya. Nah, yang selama ini 2 tahun ini belakangan memang terkungkung karena pandemi. Astungkara mulai sekarang kita bangkitkan itu. Ke depan, next, yuk kita sama-sama buktikan bahwa Abian Semal memiliki potensi dalam berbagai apapun. Kita di kecamatan siap membackup dengan segala program turunan dari program pemerintah Kabupaten Bandung. Nah, pertanyaan terakhir nih, Pak. Pola pendidikan seperti apa yang Bapak harapkan terjadi di Wisman ini? Ya, jadi tetap kesimpulan kami kembali ke awal, pola pendidikan itu 3 dimensi yang betul-betul harus diperhatikan. Pola pengajarannya, anak-anak itu harus pintar dan cerdas. Pola pengasuhannya, dia itu beretika, menjadi orang yang beretika, berbudi pekerti, dan sesuai dengan ajaran agama serta tuntutan kewarganegaraan. Kemudian pelatihan, mereka harus terampil seperti saat ini. Astungkara ini satu-satunya sekolah yang memang memiliki media seperti di Tiang Salut, di launching di hari ulang tahunnya, kemudian belum banyak sekolah yang memiliki ini. Nah, jadi ini adalah langkah nyata bahwa era teknologi informasi itu kita harus ikuti. Karena sesuai dengan arahan Bapak Bupati, mungkin masih ingat ya, bahwa sekarang itu tidak ada yang istilah yang kuat mengalahkan yang lemah, yang cepat mengalahkan yang lambat. Nah, ini harus kita terjemahkan aplikasinya seperti ini. Teknologi harus diikuti karena ini merupakan sebuah kebutuhan dasar saat ini. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, seperti yang kita dengar tadi bahwa potensi-potensi yang digali di sekolah kita ini juga diwadahi dari kecamatan. Di kecamatan pun memberikan kesempatan bagi siswa-siswi yang berada di, khususnya di Kecamatan Abian Semal ini, untuk menggali prestasinya, untuk menggemakan prestasinya. Untuk itu pola pendidikan, pintar saja tidak cukup, cerdas saja tidak cukup, namun memiliki attitude dan personality yang baik itu jauh lebih dibutuhkan. Iya, kentang ya Pak? Iya benar. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah berkesempatan hadir. Selamat berulang tahun ya, Desinta, tetap gali potensi Astungkara menjadi yang terbaik. Sekali lagi mudah-mudahan SMA 2 ke depan semakin maju dan jaya. Tidak hanya di akademik tetapi dalam berbagai lini kegiatan. Iya, Astungkara. Terima kasih banyak Bapak. Iya.